Oke, ke urutan kedua, kita ke sektor perbankan lagi, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kita lihat sekarang, tadi dibuka melemah, sekarang apakah masih? Oh, ternyata sudah hijau, bahkan naik 0,25% ke Rp10.175 per saham. Segmen kredit mikro di BRI mencapai Rp157 triliun atau mendominasi 33% dari portofolio kredit, namun kontribusi kredit mikro terhadap bisnis BRI pada triwulan pertama tahun ini mencapai 57%. Jika pemerintah jadi memangkas suku bunga untuk kredit mikro dan menengah, tentu akan mempengaruhi ke bisnis.